Udah mulai aja. Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang Sultan ada di Cinere Racing. Ini salah satu outlet ASR yang bursa velg secondnya nih guys. Jadi di sini banyak velg-velg second. Sultan mau ngapain sih di sini? Gua pingin ngasih tahu ke teman-teman harga velg 3 jutaan nih. Paling tinggi gua kasih harga 3 juta setengah. Velg apa aja di harga 3 jutaan, paling mentok 3 juta setengah? Mari kita lihat. Oke guys, sekarang di sebelah gua ini ada Mbak Sesa nih. KCP di sini Mbak ya? Nah, Mbak Sesa, gue pengen ngonten di sini ngasih tahu ke teman-teman harga velg 3 jutaan nih, paling tinggi 3 juta setengah. Oke, kita ya. Ada apa-apa aja nih, Mbak? Bisa. Ah, yang pertama nih, Mbak. Kalau untuk budget yang minim, Bisa sih dapatnya OM. Mobil seperti ini. Ini cuma dapatnya 2.200. 2.200? 4 piece. Ini bawaan mobil Agya TRD. Agya TRD. Iya. Di ring 14 ya. Sudah termasuk ban. Udah, bannya sih yang kebun saja. Nah, kalau bannya pingin diganti sendiri, itu berarti itu bisa Mbak ya nego aja di sini ya. Bisa, tinggal nambah lagi mau ban baru atau ban second yang layak. Benar. Harganya bisa-bisa nego nggak sih, Mbak? Bisa, nego di tempat aja ya langsung ya. Ah, benar. Kondisi nego harga. Langsung ke sini ketemu Mbak Sesa, nego langsung. Habis itu nih, Mbak, ada apa lagi? Yang murce-murce. Murce-murce. Nah, itu dia. Ini sekitar 3,5 sama ban. 3,5 sama ban. Iya. Ini dari HSR nih guys. Ini HSR apa sih namanya nih Mbak? Ini Zico. HSR Zico nih guys. Udah termasuk bannya juga. Ban. Wow, bannya udah selera nih guys. Ban semi slick. Kondisi bannya sih masih 75% apa? Masih bisa nego juga? Masih bisa nego juga guys. Langsung datang ke Cinere nih. Ini habis cocok nih buat Brio, terus Agya, terus Vario. Vario juga cocok ya. PCD-nya kan dia 4.100 ya. Iya. Double PCD ya, 4.100, 4.114 guys. Mana lagi nih Mbak? Mana lagi? 3 juta. Gini-gini lagi sale. Ini cuma 1.700. 1.700, 1.7. Sudah ter... Ban sama pelak? Sama pelak, ya. Wow. 1,7 juta udah ban sama velg. Iya. 4 piece ya? 4 piece. Masih bisa nego lagi? Bisa kurang sedikit. Masih bisa kurang sedikit. 1,7 kalau yang di luar kota juga bisa free ongkir. Free ongkir. Kirim-kirim keluar kota. Wah, cakep. Iya. Yang hemat-hemat banget. Iya, benar. Bawaannya Honda nih. Ini bisa di mobil apa aja sih, Mbak? Bisa selain Brio? Sigra juga bisa. Sigra juga bisa. PNP aja. Benar. Karena Brio sendiri PCD-nya 4x100 ya. Iya, 4x100. Cakep. Nah, yang mana lagi nih, Mbak? 3,5 juta nih. 3,5 ke bawah nih dapat ini. Ini kena 2,8. 2,8 nih. 17. Ring 17. Nah, ini velg aja ya. Velg aja. Oh. Kalau ban kan silakan pilih. Boleh silakan pilih, mau baru bannya bisa, mau second juga bisa, mau tebelnya semana juga bisa, tinggal sesuai selera Anda aja guys. Habis itu Mbak, ada apa lagi nih? Ini Zico juga ring 16, kenanya 3 juta, ini velg aja ya. 4 biji nih, 4 piece di 3 juta. Masih bisa nego nih? Masih bisa kurang guys, langsung datang ke sini. Wah. Ring 15, 2,5 juta nih. Masih bisa nego. Nah, yang untuk di atas itu mobil apa sih Mbak cocoknya? Itu buat di Avanza. Xenia juga bisa. Mobil City Car gitu. PCD 4x100 ya. Cakep. Mana lagi nih, Mbak? Murca-murca. 3,5 ke bawah nih. Ring 17. 2,9 juta udah dapat velg ring 17, Mbak ya. 17. Untuk mobil apa aja sih nih? Oh, Terios ya, karena di PCD 5 ya. Tuh, langsung datang ke sini guys, buruan. Gue ingetin sekali lagi, ini adanya di jalannya di Cinere. Jalan apa sih, Mbak? Cinere di sebelumnya TK Albiru. Oh,
Cakep. Alamat lengkapnya ada di bawah sini nih, guys. Mana lagi nih, Mbak? Masih ada nggak nih? Ngulik-ngulik yang atas. Oh, yang itu? 16. Di ring 16? 16. Itu kena 3,1. 3,1 juta, udah dapet. Ring 16, guys. Gue ingetin, itu velgnya aja ya untuk ban. Silahkan datang nih gue sendiri di sini, guys. Cakep. Mana lagi? Wah, yang ini nggak apa-apa, yang ini nggak apa-apa nih, karena ini tadi mata gue tertarik pada HSR ini. HSR apa sih namanya? Formula. Formula? Ya. Cakep nih warnanya, sangat-sangat menggoda. Ini berapa kita kasih? 3,7. Wah, 3,7. Dari rate harga gue 3,5 juta, lu tambah 200 ribu, udah dapat HSR Formula nih di ring? 17. 17 ya? Wah, ganteng sih. Nanti disulap. Nanti disulap, ini bakal bisa mulus kembali, guys. 3,7 masih bisa nego nggak nih? Bisa. Tuh, langsung nego aja. Siapa tahu jadinya di harga berapa, gue nggak tahu. Hah, langsung datengin aja nih toko. Banyak velg-velg ganteng di sini nih, guys. Mana lagi ini, Mbak? Mana lagi, masih ada apa enggak? Kayak gini deh. Nih, aku lagi sell banget. Ini kena. Nah, yang ini. Oh, yang itu. Kirain yang ini. Ini, OM-nya BMW. Ini OM-nya BMW. Nah. Berarti ini PCD-nya 5 kali? 120. Ini kena 2,9. 2,9 original bawaan mobil BMW ya. Wah, cakep nih. Direparasi, dimulusin lagi, cek lagi juga bisa di sini ya. Tuh, guys, yang nyari velg BMW langsung datang ke sini, ataupun mobilnya bukan BMW, dia pakai velg BMW juga bisa langsung datang aja ke sini nih. Mana lagi nih, Mbak, yang lain? Ah. Ring 17 nih, ya. Aftermarket ya. Di harga berapa? Ini kena 3,2. 3,2 juta di ring? 17. 17 juga. Ya. Cakep. 3,2 ya? Iya. Masih bisa nego? Masih. Hah, masih bisa kurang. Langsung datang. Ini juga bisa. Hmm. Ini kenanya 2,7. 2,7. Itu PCD 4 kali? 100. 4 kali 100 ya? Oh, OM-nya Datsun Go, guys. Cakep. Dia 4 set ya? Iya. 4 biji ya. Cakep, cakep. Wah, banyak velg-velg keren di sini nih. Nah, paling kalau mau yang harga-harganya yang buat Pajero Fortuner, kira-kira kan bisa 17 ke atas nih. Nah, ini dapat second harganya cuma 13. 13 juta dapat HSR Tobo Ali. Iya. Udah termasuk ban? Ban. Wow. Bannya udah empty nih, guys. Wah, kalau ini cakep. Udah dari 17, kan 4 jutaan. 4 jutaan ya, kondisi ban masih sangat-sangat 85% up nih. Velg juga masih mulus banget. Ya, kalau perawan ya. Bener sih, Mbak nih. Cakep, guys. Ini untuk Pajero Fortuner cocok nih, atau PCD di 6x139. Habis itu, Mbak, di mana lagi nih? Habis itu lanjut ke velg-velg only kali ya. Yang minim budget nih kayak ring 20 gini nih lagi sale. Ini cuma 3.800. 3.800. Iya. Ah, ini yang mereknya aftermarket nih 3.800 nih, guys. Velg aja ya, tidak termasuk ban ya. Iya, velg aja. 3,8 di ring 20. Ring 20, guys. Jadi di ring 20 nih udah dapetin velg di harga 3,8. Masih bisa nego? Masih bisa nego. Wah, cakep. Nah, ini bawaan Toyota ya? Iya, Toyota nih Fortuner VRZ. Oh, berapa? Kita kasih berapa? 4,5 juta. Dapat velg ori. Dapat velg ori. Ini velgnya aja ya. Velgnya aja. Kalau mau sama ban langsung datang ke sini nego di tempat. Berapa include ban atau beli velgnya aja juga boleh, guys. Cakep. Ah, model celong juga ada nih, mereknya aftermarket. Aftermarket itu. Di harga berapa kalau yang gini-ginian? Harganya 4 juta. 4 juta, velg aja. Velg aja. Tuh, langsung datang aja ke sini, guys. Pilih-pilih velgnya banyak second di sini nih. Nah, ini ASR apa nih? ASR ini Bavaria. Berapa kita kasih? Ini kenanya 3,8 17. Ring? 17. 17 ya. 3,8 juta velg aja, kalau sama ban nego langsung di tempat, guys. Nah, sama nih juga 3,8. 17 juga. 17 juga ya. Cakep. Wah, kalau misalkan ada gini-gini bisa dibagus-bagusin lagi, masih bisa ya?
Nah, tuh guys. Benar. Jadi bisa di servis lagi nih, mana yang bocel-bocel atau mau dicat ulang, bisa nego aja di sini langsung. Velgnya boleh second tapi dijamin enggak ada bekas pecah. Heeh. Oh, benar. Terjamin tuh, guys. Wah, yang di depan itu, Mbak? Boleh. Nah, kita lihat yang di depan. Kita udah di luar ya nih. Nah, banyak juga nih velg-velg second di sini, Mbak, ya. Iya. Yang ini berapa tuh, Mbak, Hyundai? Kalau yang ini satu paket 1.500. 1.5 udah termasuk ban? Udah. Wow. Jauh dari 3,5 juta nih velg nih. Iya. Bisa untuk mobil apa aja sih, Mbak? Kalau ini bisa buat Vios juga bisa, Brio, City Car lah. Ayla. Karena kesidinya dia 4x100 ya. Betul. Wah, guys, cocok nih bawa Hyundai apa sih, Mbak? Ini Avega. Oh, Hyundai Avega, guys. Habis itu, Mbak, mana lagi? Habis itu yang kayak gini nih, ini kena 3,5. Ini 3,5 juta. Bawa iya. Suzuki Ignis. Ignis. Iya. Satu tertebakan buat Ignis. Sudah termasuk ban? Udah sama kok. Wah, bannya ini masih ada apa ya namanya? Apa ya? Bulu-bulu disco. Bulu-bulu ya? Itunya masih banyak nih. Masih. Wah, 3,5 juta lo dapat velg bawaan Suzuki Ignis, guys. Ini bisa dipakai selain mobil Ignis, pakai mobil apa aja nih? Karimun. Karimun juga bisa ya? Iya, Karimun bisa. Karena dia PCD-nya 400 juga ya? Iya, betul. Wah, cakep nih. Untuk teman-teman yang mobilnya PCD 4x100, ya, ingin ganti velg, OM juga tapi beda dengan OM standarnya nih. Ada punya Suzuki Ignis nih, guys. Iya. Salah satu rekomendasi juga nih buat gue nih. Ignis, terus kayak gini nih. Ah. Ini kenanya 3,5 sama ban. Wah, ini aftermarket juga, ya. 3,5 juta sama ban. Ring? 17. 17, guys. Iya, 17. Cakep. Lah, udah tergantung kalau kesini nih. Mana lagi nih, Mbak? Ini kayak gini OM. Ini OM. Ini 3,5 juga sama ban. 3,5 juta sama ban. Ini bawaan apa? Pajero ya? Iya. Wah, mobil Pajero nih, PCD-nya 6x139 nih, guys. Iya. Untuk mobil main Pajero, apa-apa aja nih? Triton. Triton juga bisa. Cuman Triton aja sih. Wah, cakep sih. Nah, kalau yang Triton, ganti velgnya Pajero, nih. Ada di Binjai nih, guys. Iya. 3,5 juta ya? Iya, bisa kurang sedikit. Masih bisa nego lah. Iya. Nah, lagi nih, Mbak. Nih, kayak gini. 3,5 juga. 3,5 juta juga. Bawaan mobil apa nih, Mbak? Ini ras. Ras? Iya, Toyota ras. Ras. Sama ban. Masuk ban. Iya, ban masih tebal tuh. Bisa untuk ban, bisa untuk mobil apa aja? X-Trail bisa. X-Trail bisa. Nah, terus Rafa bisa. Karena dia PCD-nya 5 nih ya? Iya. 5 kali berapa ya? 114,3. 514, guys, PCD-nya nih. Mungkin teman-teman yang velg mobilnya, yang OM-nya udah dijual atau gak ada pas beli mobilnya udah ganti velg racing, pingin balik OM nih, Toyota Rush ada nih di sini nih, di Binjai, di Cinere Racing nih, guys. Wah, apa lagi nih, Mbak? Terus kayak gini juga sama, ini kena 3 juta. Kena 3 juta rupiah. Iya. Bawaan Nissan. Nissan Serena. Nissan Serena ya. Iya. Selain Serena, untuk mobil apa aja nih? Kalau ini bisa buat Elgrand, terus Elgrand. Innova juga bisa. Innova juga bisa. Bisa. Wah, cakep. Nah, kalau untuk ban sendiri, guys, kalau bannya yang dipajang itu agak botak atau gimana tuh bisa, Mbak, ya? Misalkan bisa kalau mau harga pake nego lagi? Bisa nego. Wah, nego aja, pingin ban yang mulus yang baru lagi juga bisa, kan? Bisa. Nah, tadi mata saya tertarik pada velg ini nih, Mbak. Ini SR apa nih? Siak ya? Iya, ring 18. Ring 18 udah termasuk ban. Udah sama ban juga. Kita kasih harga berapa? Ini kena 6,5. 6,5 juta ya. Bannya tebel sih, masih tebel. Bannya masih tebel. Masih tergolong mulus nih velg nih. Iya. Siap nih, guys. Cakep. Ini 4 juga ya? 4 juga, 4 piece. Ada ini nggak tertarik? Tertarik juga. Saya ngeliatin 2 biji nih, gede-gede tertarik ini. Ini ring? Ring 20. Ring 20, HSR? Mid 02. Ah, mid 02 ya? HSR mid 02. Udah masuk ban, kita kasih udah harga berapa? Ini kenanya 9 juta. 9 juta masih bisa nego? Masih bisa kurang. Ini dapat bannya Yokohama soalnya. Wah, bannya Yokohama, guys. Tuh. Ya. Cakep. Bannya Yokohama. Masih mulus tuh. Masih tutup cover. Ininya cakep. Masih oke. Okay. Wah, untuk kalian teman-teman sekalian datangnya nih Cinere Racing nih. Sekali lagi alamatnya di mana, Mbak? Di Jalan Cinere Raya nomor 126. Cakep.
WA-nya, nomor telepon? Ada, di kontak personnya ada. Berapa sebutin. Nomor telepon? Sebutin. 0811 0223 430. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan untuk depannya, jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.